Wayang Golek ini cerita dari Hindu. Dari Hindu, orang-orang Hindustan ya. Maksudnya India kali, orang dari India. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, itu dari cerita Wali Songo. Dari cerita Wali Songo, soalnya kan yang namanya Muslim, kalau di daerah Indonesia itu kan dulu belum ada. Yang ada itu hanya Hindu. Hindu mungkin agama-agama lain saya nggak tahu ke situ. Yang penting yang bapak tahuin dari cerita wayang aja. Jadi barang siapa yang mau menonton wayang golek ini, jadi cerita zaman dulunya dari cerita Wali Songo itu, dia harus bisa membaca dua kalimat syahadat kan ya. Jadi tidak usah pakai duit atau pakai tiket gitu. Nah barang siapa yang bisa membaca seperti itu, dia menonton wayang itu gratis ya. Berarti kan dia sudah terlihat ciri keislamannya dari sejarah dulu itu. Ini kalau ini kan cerita Ramayana nih. Ramayana itu cerita Rama dan Sinta ini. Kalau ini Rama Sinta ini. Nah dari cerita Rama Sinta ini disimpulkanlah sama orang-orang Eropa itu. Jadi tidak beda jauh cerita Ramayana dengan cerita Romeo and Juliet. Jadi Rama Sinta ini seorang raja yang bijaksana dan bijaksana dan sosial gitu ya. Nah si salah satu negara itu mempunyai raja namanya Rahwana. Rahwana itu mencintai Sinta ya. Nah Sinta itu dia tidak mau karena apa, dia sudah mempunyai suami. Sewaktu dia honeymoon di hutan belantara itu, Rahwana itu menyerupai kijang. Sinta itu mengejar kijang itu, padahal itu tipuan ya, harus lihat. Nah diculiklah Sinta sama Rahwana. Rama ini sebagai suaminya, dia merasa kaget atau merasa shock gitu ya. Istrinya diculik sama seorang Rahwana atau raksasa. Rahwana bukannya tidak mampu perang untuk melawan dia, karena tidak mau mengotori tangannya sendiri. Dia meditasi atau bertapa gitu untuk minta pertolongan dari seorang dewa yang berarti kayangan. Nah dewa itu menerimalah meditasinya dia atau tapanya dia, berdoanya dia untuk dikembalikan seorang Sinta istri dari Rama supaya bisa kembali. Nah dari kayangan turunlah Hanuman. Ya, Hanuman itu titisan daripada Dewa Wisnu, ya, daripada Dewa Wisnu. Nah, si Hanuman ini memang berbentuk Hanuman, padahal ini seorang kesatria. Hanuman ini sudah tahu apa keluhan Rama. Dia sudah tahu. Nah, bahwa Rama ini memang seorang raja yang patut disegani dan patut dibantu, karena Rama ini tidak mau mengotori tangan untuk berperang dengan seorang yang memang berkarakter jelek ya. Nah akhirnya Hanuman itu menolonglah seorang Rama untuk mengembalikan Sinta dari Rahwana. Nah Rahwana dengan Hanuman itu perang sampai 99 hari perangnya itu. Kalah seorang Rahwana. Rahwana kalah, mati. Sinta dikembalikan lagi kepada Rama. Nah dari orang-orang Hindu itu mengucapkan seperti ini. Hari Rama itu disimbolkan sama dengan hari Krishna, hari kebesaran Krishna. Ini hari Rama. Ya, pembuatan seperti ini. Ini kan udah dikasih bahan ya, udah dibentuk gitu. Jadi sebelum ini kan dari kayu dulu, kayu pipih gitu ya. Nah, nanti dibentuk seperti ini. Nah sesudah ini kering, baru diukir sedikit. Tapi ini juga dari kayu ini ke sini itu memakan waktu sekitar 2-3 hari. Nah dari waktu yang 2-3 hari ini, setidaknya kan air yang dalam kayu ini kan udah sedikit mengurangi ya kadar airnya. Nah sudah seperti ini bentuk ini, kita jemur dulu 2-3 hari baru dicoba diukir. Sesudah diukir seperti ini,
kulitnya utuhnya seperti ini. Tahunya udah kering. Ini sudah ukir semua. Tapi ini juga tidak segampang untuk langsung dicet. Ini langsung dijemur lagi. Dijemur lagi biar kelihatan keringnya. Jangan sampai terjadi proses kedua atau ketiga kalinya. Masalahnya apa? Kalau sudah di color, kalau sudah di color seperti ini, berarti kan ini sudah jelas, sudah kering betul-betul. Ya, jadi tidak ada problem lagi. Kalau misalnya kayu basah seperti gini, langsung di color, ini pasti jadi masalah. Jadi masalahnya apa? Nanti timbul kan air dalam kayu ini. Jadi apa? Merusak daripada cat yang ada. Nah, makanya biar kering seperti ini. Ini juga udah selesai, cuma harus tunggu lagi. Tunggu waktu lagi. Karena apa? Ini masih berat. Ini masih berat. Mungkin kalau misalnya ada matahari 2-3 hari kenceng matahari, tinggal jemur, ini udah selesai. Nah, seperti inilah. Ini udah enteng nih, biar besar juga. Udah enteng, ini udah terlihat. Nah, udah terlihat gitu, baru di amplas seperti ini masih. Nah, baru di amplas seperti gini, sedikit-sedikit. Amplasnya juga nggak bisa langsung ya. Masalahnya apa? Ini kan masih ada basah-basahnya. Jadi nggak mungkin si kayu ini semudah itu untuk di amplas. Nah, kalau sudah kering seperti ini, kalau ini udah ada nggak masalah lagi. Nah, nanti kalau misalnya kan bule itu senang yang putih atau senang yang brown color ya, coklat gitu, itu saya rubah coklatnya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan terlihat antik. Jadi aslinya tadinya putih gini, cuman ini dirubah. Ini juga supaya bikin coklat begini bukan pakai cat, itu pakai bahan kimia juga. Beli juga di apotek ya, supaya merubah color ini, supaya colornya tidak terlihat terang. Jadi kelihatannya gelap, kayak natural seperti ini. Padahal ini PK ini pakai, supaya coklat gini. Nah, ini proses. Asal mulanya gini, dari tahun 75 Bapak sudah mulai menggeluti wayang ini. Pertama-tama sebetulnya Bapak ingin coba-coba aja, ingin coba-coba apakah kerajinan wayang golek ini bisa laku dipasarkan. Sebetulnya kan ini yang hobi buat hanya orang Indonesia aja kan, yang mau pikir. Ternyata Bapak membuat 4 biji wayang, termasuk 2 pasang wayang golek, Bapak coba jual di Pon Raya.
Nah, di Borneo itu ternyata diminati sama turis-turis. Nah, si turis asing ini mau beli karena dilihat uniknya ya. Satu unik, keduanya memang dia tahu sejarah. Bahwa wayang golek ini memang sejarah dari Hindu. Terus dia lihat aksesoris. Aksesoris itu bukan berarti dari pakaian, dari batik, dari ukiran ya. Ukiran-ukirannya, termasuk colornya seperti ini. Jadi kan terlihat menarik dan terlihat seperti antik gitu. Padahal ini bukan antik. Ini pekerjaan sehari gitu. Untuk dibikin warna seperti ini. Nah, di situ wayang bapak laku jual. Ya, akhirnya bapak kerjasama dengan pengrajin. Nah, dari pengrajin wayang golek ini per minggunya berapa atau per bulannya, singkatnya sekitar 30 per bulan untuk 5 orang. Tapi kan bukan hanya untuk membikin, kalau memang sulit pemasaran kan repot. Ya, akhirnya bapak kontak dengan orang Belanda. Nah, si orang Belanda itu dia siap untuk memasarkan. Nah, pertama yang dia lihat dari segi kayu, materi, materinya apa nih? Kayu apa yang dibikin? Nah, bapak dibikin dari kayu kastornya. Kalau Indonesia nama itu rame ya, kayu pulek. Kalau Indonesia bilang itu kayu pulek. Nah, dari kayu pulek itu bapak bikin seratnya kan lebih baik dibandingkan kayu albasia. Kayu albasia itu kan pori-porinya terlalu besar. Kalau kayu lame itu sedikit, tapi bagus dan kekuatannya pun dijamin. Nah, sesudah pemasaran ke Belanda, ada teman lagi dari Swiss, ya, terus ke Prancis juga, bahkan sampai merambah ke mancanegara.